orang lain suka bukan negara aja. Dua, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 6, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Pada prinsipnya kami mengerti akan keputusan majelis, namun di sisi lain terdakwa juga punya hak konstitusional baik untuk menerima atau majukan upaya hukum. Namun setelah kami komunikasikan pada kesempatan ini terhadap pesan tersebut masih menyatakan pikir-pikir. Di sini kan ada 3 terdakwa, tentu bicara penyertaan secara bersama-sama, masing-masing punya kualitas perbuatan yang berbeda. Di dalam dakwaan jaksa, walaupun kami tidak mengajukan eksepsi, tetapi di dalam pledoi menyatakan sebagaimana tadi diulang oleh Pak Julius, bahwa itu persoalan turut serta, persoalan penyertaan itu harus jelas siapa orang yang melakukan, siapa apa namanya orang yang menyuruh melakukan. Kami selaku kuasa hukum dari LKP PGRI dengan putusan yang 1 tahun 6 bulan, bahwa kami pikir-pikir nanti 7 hari pikir-pikir, 7 hari menunggu, berakhirnya pada hari itu aja.